Pemirsa, sekarang kita berada di stand IVES EV. IV Guitars. Nah, di sini ada master gitarnya juga. Ya, kita berada di Gedung Sate Fest. Kita coba masuk ke dalam venue-nya. Di sini dipamerkan sebuah gitar, apa ini Mas, gitar apa namanya? Resonator. Resonator. Gitar resonator. Terbuat dari apa ini? Ini aluminium. Itu aluminium. Stainless ya. Oh, ini stainless sama aluminium. Stainless ya. Di model batik naga ya. Iya. Motif naga. Oh iya. Keunggulannya apa dia punya kelebihan? Secara fungsi gitarnya ini sebenarnya gitar resonator. Oh. Jadi ya, ada corong di dalamnya. Ada corong. Oh iya. Jadi tanpa listrik pun sudah bisa ya, bunyi ya? Akustik, basicnya akustik. Oh, akustik, betul pemirsa. Ini basicnya akustik, jadi tanpa listrik pun juga bisa. Saya kira tadi itu gitar listrik, ternyata resonator. Dalamnya itu apa sih sebetulnya itu? Seperti sistem corong. Corong ya. Jadi ada cone, disebutnya cone. Cone. Dari aluminium. Iya. Itu biasanya itu seperti kita ngomong dengan corong kertas. Oh, kayak ngomong corong kertas. Oh gitu. Resonator ya. Ini coba. Oh iya ya, bunyi juga ya ternyata ya. Tapi juga dihubungkan ke ini juga bisa, soalnya ke listrik ya. Oh, luar biasa ini. Nah, kita lihat ini apa nih? New ini spek. Ini. Oh, speknya. Ini kan item itu dari item pameran. Jadi oh, ini dia. Proses pembuatannya ya. Sampai sertifikatnya. Oh, ada sertifikatnya. Oh, iya. Ini pemirsa, sertifikatnya ya. EIV Guitar Indonesia. Kita lihat ya, kita deketin ya. Nah, ini sertifikatnya. Nah, ini dia. Waduh. Kemudian ada model yang lain lagi ini. Ini juga plastik apa? Aluminium ya. Kok kayak plastik bentuknya ya. Oh, di coating ya. Aluminium semua pemirsa. Kita coba tes bunyinya saja. Oh ya, ini belum stem. Ini juga. Oh iya ya. Yang saya bisa dulu ya. Gitar resonator. Gitar resonator ini.